warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Ala na'matil islam al-iman. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ahdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma akshif 'anil bala' wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghayruh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya dzal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Malam ni kita nak cerita, nak perangat tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa dan wajib qada. Kedua, yang membatalkan puasa, wajib qada serta kena kafarah. Lagu mana? Nak ingat balik. Dulu dengar dah. Nah, dulu dengar dah. Ingat dah ingat. Kau ingatnya dana raya. Tengah bolok. Wow. Warna dah boleh nak online-online. Mari ngaji dulu. Malam ni kita nak tengok bagaimana hadis Nabi SAW sebut. Man sama Ramadan wa'arafa hududuhu wa tahfaza mimma yanbaghi lahu an yatahaffaza kaffara ma qablahu. Apa maksud hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa mengerjakan puasa bulan Ramadan sedang ia mengetahui batas-batasnya, larangan-larangan dia, dan berusaha dengan bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari melakukan sesuatu yang merosakkan puasa, eh? Maka dengan itu akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dia puasa, lepas tu dia jaga batasan-batasan larangan perkara yang boleh membatalkan, membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Nah, orang yang mengerjakan puasa wajib dan yang sunat, yang wajib dan yang sunat, selain dituntut mengerjakan berdasarkan ikhlas semata-mata, iaitu juga dituntut mengetahui hukum syarak mengenainya, kerana dengan itulah sahaja dapat menjaga diri dan mengawal hawa nafsu daripada melakukan suatu yang merosakkan puasanya dan merosakkan pahala puasa. Kena tengok dua benda. Menurut huraian ulama rahimahullah, perkara-perkara yang membatalkan puasa terbagi pada dua, sebagai yang mana yang disebut tadi. Yang pertama, yang membatalkan puasa, batal puasa, batal wajib qada sahaja. Puasa batal, wajib qada sahaja. Yang kedua, batal, membatalkan puasa, diwajibkan qada serta dikenakan kafarah. Berbeza dulu ni. Kita pergi hak pertama dulu, slow-slow. Yang membatalkan puasa,
dan wajib mengqadanya sahaja. Hak lagu mana? Perkara-perkara yang membatalkan puasa dan diwajibkan qada ada beberapa perkara. Yang pertamanya makan dengan sengaja. Nebeh, sengaja makan. Makan dengan sengaja walaupun sebutir nasi, beza deh. Tok Bilal deh, makan sebutir nasi sengaja batal tak? Batal, cikgu. Dok ingat bahan sepekuyuk, sepekuyuk bahan. Berok-berok tu peceng tu. Orang peceng contoh. Dok ingat seterang, seterang. Batal tak? Dok batal. Tapi orang kata, tengah makan. Puasa tak? Tengah makan ni, orang baru ingat. Wajib berhenti ke, perhabis dulu hak ada sakit baki. Alang-alang tak, ke mana? Perhabis sikit, ikan tinggal separuh lagi perhabis tak? Kalau makan juga? Tu. Manalah tahu anak cucu tanya Cokki. Tokki mari hakmu surat sejik. Dengar ni nak kabur. Makan dengan sengaja, wajib qada sahaja. Minum dengan sengaja, wajib qada sahaja. Jika orang yang sedang puasa makan dan minum kerana lupa. Makan minum sebab lupa. Dia tidak membatalkan puasanya. Tu dia deh. Biasa ni hak babah hari dia. Hari pertama. Jangan suat sengaja babah gitu. Ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya, nasiya ni lupa. Wa huwa sha'imun, nasiya ni maksud lupa. Fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahu Muslim. Maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa masa sedang berpuasa, lupa lalu ia makan ataupun dia minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, dah lupa. Sebenarnya Allah jualah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Yang beri lupa tu dia ke Allah? Allah Ta'ala beri lupa rezeki dia. Jangan awak lepa-lepa lain dah. Apa istilah lupa dengan lepa? Lepa-lepa. Itu dia. Ini yang pertama. Demikian juga hal perkara lain yang membatalkan puasa. Jika dilakukan dengan tidak sengaja. Sama ada kerana lupa atau kerana dipaksa. Tengok pula ni. Sama dia kata tidak sengaja. Sama ada kerana lupa ataupun dipaksa. Dan sebagainya. Ataupun kerana jahil. Atau jahil akan hukumnya. Disebabkan dia baru memeluk Islam. Hari ni peluk Islam, esok puasa. Nampak? Contoh. Macam bab mencuri lah. Lepas Zohor masuk Islam. Asal mencuri. Kena potong tangan tak ni? Kena ngaji bab tu. Tak lagi. Bab ni dia apa? Dia lupa. Atau dipaksa. Atau sebagainya. Sebab apa? Kerana jahil tentang hukum. Lah ingat dah watak. Ataupun ia baru memeluk Islam. Ataupun kerana dia tinggal di tempat yang terpencil dan jauh dari ahli ulama. Dia duduk sayuk dalam gua kapung. Mana tau. Ulama tak ada. Yang ada ular dalam semak. Contoh lah. Jahil. Tengok di keadaan Maka itu tidak membatalkan puasa. Dia lupa atau dipaksa. Mudah akan aku totok. Aku bunuh. Dipaksa contoh ni. Selain dari itu, perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadanya sahaja seperti berikut. Ada lagi. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Tadi makan dengan sengaja,
minum dengan sengaja, ya, masuk sesuatu dalam rongga, kok mana, lubang hidung, lubang telinga, lubang punggung, belakang depan, lubur, kubur, contoh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja, sama ada dilalui lubang telinga, lubang susu, lubang kemaluan dan sebagainya, sama ada benda itu cair atau beku. Tu dia. Nah. Ha, ni pembahasan ulama panjang ni. Kena ada pencerahan bab lain juga. Nah. Ada pembahasan kata yang orang yang asma sau esok ku 12 mari asma duk serong apa pakai apa inhaler dia puasa masuk dalam rongga batal ke tak? Ulama bahas lagi kata tak batal sebab masuk tu kenyang tak cikgu rasa nasi lemak rasa nasi belahu dia sekadar melawaskan pernafasan kena tebak tu kena dia ngaji pula. Nah, contoh lah. Ustaz, saya balik kerja. Saya naik motor. Saya nganga. Nganga mulut. Masuk debu tu batal tak? Tak ada kerja. Naik motor nganga mulut. Batal tak rasa Ustaz? Tak batal. Nganga mulut. Masuk debu tak batal. Berok masuk burung ngobok. Berok telah burung watu. Masuk lalat. Masuk nyamuk. Ha, dah mengaji buka. Contoh. Nah. Batal. Contoh. Lepas tu dia kata apa? Yang keempatnya motoh dengan sengaja. Tengah gosok gigi. Jolok buat. Ha, jaga. Motoh ni kita lalu ke depan satu tempat. Ada sapah longgok. Busuk bangor. Ada bangkai. Ada tahi. Ada najis. Bau. Besok masuk dalam duk. Wah. Untuk bau. Tak batal. Kalau tengah gosok gigi, tahu dah puasa gigi Allah. Bawa tubik tiga utih naik bak. Pisang sutih. Contoh. Ha, jaga tu. Mutah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Ha, dipaksanya. Keluar mani dengan sengaja. Batal. Ingin hak ustaz baca ni, wajib qadha sahaja. Ha, kalau orang tanya, baru malam ustaz ke bawah. Kedatangan haid. Tu dia. Neh, kedatangan haid wajib qada sahaja. Mabuk sepanjang hari. Lepas pada subuh nak garik pun nak mabuk. Nah, jaga tu. Pensan sepanjang hari. Lepas pada subuh kak garik pun nak pensan. Mabuk sepanjang hari. Pesang sepanjang hari. Gila tak boleh sepanjang hari. Gila walaupun sekejap. Biasa gila dia. Gila ngai jadi. Gila babi ke? Mana? Pernah tengok orang gila babi? Kita kalau marah ke orang sebut gila, mesti ada babi lah kau. Gila babi. Basah hati babi ke kita. Gila babi. Cuba tukar tahun ni. Gila katok. Rasa hati pulak katok. Dia panggil wah-wah hujan pulak. Kalau badak. Macam lembu. Lembu pulak dengan nama. Contoh. Gila ni bukan sepanjang hari. Mabuk sepanjang hari. Pesan sepanjang hari. Gila. Bukan sepanjang hari. Walaupun sekejap. Pernah tengok gila babi. Boleh. Haa nampak. Boleh. Saat ni gila babi sekejap. Contoh lah. Gila walaupun sekejap. Bukan sepanjang hari. Ingat boleh. Seterusnya melakukan sesuatu yang membinasakan Islam. Yakni menyebabkan orang itu menjadi murtad. Puasa. Sahur. Puasa. Kedolah. Bro jadi murtad. Sama dengan tutur kata. Tak. Puasa. Puasa. Esok kan. Aku nak cahaya Allah Ta'ala ada lebong je. Mana ada? Tu dia. Dengan tutur kata. Nah, ataupun pengakuan.
percaya benda kau ke Islam. No, contoh ha? Ataupun dengan amal perbuatan disembah tok pekong. Nampak tu? Ambil colok tu eh, tiga batang ya 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 tok pekong. No, gi kui tu. Contoh ha? Ataupun dengan cerita-cerita dan etikok kepercayaan. Maksudnya perkara yang menyebabkan seorang itu menjadi murtad telah diterangkan dalam Mustiqah Hadis, dalam kitab lah Mustiqah Hadis dah. Okey, abi hok saat ni sebut tadi perkara yang membatalkan puasa dan wajib qada sahaja. Hok yang kedua pula yang membatalkan puasa dan wajib qada kena kafarah. Membatalkan puasa, batal puasa, wajib qada, kena kafarah. Gabri eh. Ingat dok ingat oh. Bahagian kedua pula ialah perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadanya serta dikenakan membayar kafarah. Kafarah ni maksud benda dan denda. Iaitu orang yang berpuasa yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari. Yang pula ustaz malam boleh tak? Orang duk bahas siang ni. Malam abad lima lah. Tau? Nah, sengaja pada siang hari dalam bulan Ramadan. Orang yang tergamak melakukan demikian dikenakan hukuman berat seperti yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu dalam Islam ni boleh nak kahwin akad nikah bulan puasa tapi nyaknya ke pengantin ya. Now, balik meta jawab dia. Pak tua macam kita pun balik meta kau. Takak agli dak tinggal kacik timah, misal kucing ada mau dah roket jubah. Ke mana? Jangan nyaknya budak. Nah, ustaz dalam rasanya masa mengajar di Perak tu. Anak buah jeput, ustaz lepas terawih mari dah. Ada benda. Program jamuan kahwin. Molek kot dari sudut jamuan kahwin buat bulan puasa. Nyanyi pengantin. Dari sudut jimat kos. Lepas terawih. Orang jamu nasi kita makan tau. Kita kenyang dah. Berkuasa bahan nasi rumah. Buat bubur je. Saya juga dalam tengah-tengah makan ada juga kenduri kahwin bulan Ramadan di Gopeng Perak ustaz gi. Ada juga. Tak salah nyanyi ke pengantin takut jeluh. Dia kata apa? Tengok hadis Nabi. Neh, satu kisah hadis ni panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkaitan orang yang bersetubuh sengaja di siang hari. Tengok ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah haka halaktu. Dia kata halaktu. Qala malaka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqbatan tu'tikuha? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma shahraini mutatabi'aini? Qala la. Faqala fahal tajidu it'aman 60 miskinan? Qala la. Na. Qala famakasa nabi sallallahu alaihi wasallam fabainama nahnu ala dhalika utiya nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqi tamran tamma. Qala aina sa'ilu? Faqala ana. Qala khuz hadha fatasaddaq bihi. Faqala rajulu ala afqara minni ya Rasulullah. Fa wallah ma baina la bataiha ahlal baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika. Dhahika ni Nabi suka senyum, suka eh. Nabi biasa kalau benda yang kelakar-kelakar Nabi senyum. Tapi ada lagi hak yang mencuitkan hati Nabi suka sampai nampak gigi. Ni cerita seorang lelaki mari ke Nabi.
Nah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bada'at amyabuhu thumma qala it'amhu at'imhu ahlaka. Hadis ni panjang ni, dia kata apa? Ni berkenaan orang yang bersetubuh siang hari ni. Ni hendak dia hadis Nabi sebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya semasa kami duduk, sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni biasa lepas sembahyang dengan Nabi, lima waktu dia duduk dengan Nabi, dengar apa pesanan daripada Al-Quran, pesanan daripada Nabi-Nabi. Jadi sahabat duduk. Ni nak cerita, semasa kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki lalu berkata, ya Rasulullah. Ha, mari orang lelaki, rajulun, lelaki. Saya telah binasa, halaktu, binasa dah aku. Mari depan Nabi, ya Rasulullah, binasa dah aku. Kalau kita bahasa kita, ya Rasulullah, jeng. Oh, jeng. Celaka, binasa. Now, tolong selamatkan saya, kata lelaki ni. Bagi dia kata, ma malaka. Bagi dia tanya, apa hamu? Dan apa jadi guna? Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Jeng. Berapa tu? Tolong selamat aku ya Rasulullah. Malaka, dan apa kamu? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im. Nah, saya menerangkan, dia khabar, saya telah bersetubuh dengan isteri saya. Ha. Saya dengan isteri saya semasa saya sedang berpuasa. Ni cerita siang hari ni. Tengok. Now, saya bersetubuh dengan isteri saya siang hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata, hal tajidu raqabatan? Raqabatan. Adakah engkau mempunyai seorang hamba abdi? Muadil hamba abdi. Untuk engkau merdekakan orang yang setubuh isteri dengan setengahnya, yang pertama mu ada hamba? Qala la. Ada hamba? Hamba abdi? Tak ada. La. Qala fahal tastati an tasuma syahran mutatabi'in? Baginda tanya pula, mu ada hamba abdi? Tak ada. Mu sanggup berpuasa 2 bulan syahrain mutatabi'ain, berturut-turut puasa 2 bulan berturut-turut? Aih, 2 bulan berapa hari? 60 hari. Hari ke 59 tu tiba-tiba bas sakit, kena telau ubat, kena cocok, batal. Lepas tu kena beli kati sehari ke buat pula? Buat mulai tu jeng. Oh, puluh. Mu ada hamba abdi? Tak ada. Mu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Dia berkata, la, dok sanggup. Fahal hal tajidu it'am? Ada tak? Tapi tanya lagi. Lalu baginda tanya, mampukah? Astati', mampukah? Mu mampu dok? Engkau memberi makan 60 orang miskin. Cepat seorang. Seorang cepat. Ha, ui. Kata pula, la. Tak mampu. Tak mampu. Nah. Nabi kata, fama qala fama kasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama nahnu ala zalika. Riwayat hadis ini, nah, Abu Hurairah berkata, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti cakap. Ada hamba? Tak ada. No, tak ada hamba. Boleh puasa? Tak ada. No. Boleh makan? Dah. Boleh makan orang miskin 60 orang? Tak. Nabi pun senyap. Tak kata apa. Dia Nabi pun terhenti sebetul. Senyap. Dah tanya dah tadi, jawab tak ada. Tak ada hamba. Tak mampu, mungkin dia tua. Anjus, tua. Lalu nak puasa, faktor umur. Nak puasa, mana 2 bulan? Dah?
ada makan tau. We makan ke fakir miskin. Tak ada juga. Nabi pun dia. Apa berlaku selepas tu? Ha, nampak tu? Terhenti sebentar daripada bertanya kepada orang itu. Dan ke dalam masa sedang kami menunggu kesudahan guana, tiba-tiba datang orang membawa kepada baginda satu baku. Satu baku besar, tamar, buah kema, buah tamar. Lalu, baginda bersabda, dah Nabi senyap, mati akal sekejap arah. Ada hamba, tak ada, boleh puasa dulu pulang, tak ada. Ada makanan, boleh makan apa ke siapa, tak ada. Nabi pun senyap, tak kata apa. Hinggalah datang seorang, bawa buah kema sebaku. Buah kema tu dia hadiah. Hadiah ke Nabi. Nabi bertanya. Nabi ambil lah hak dia. Dah tu orang bagi ke dia. Nah. Nabi bertanya. Aina sa'il. Mana orang hak bertanya tadi? Bagaimana? Siapa hak tanya tadi? Mana-mana? Dia mendengar. Anak-anak. Mendengar itu ia menjawab saya. Ha. Khuz haza patasaddaq bihi. Khuz ambil haza ini. Baginda pun bersabda, ambillah ni baku khema ni, ambil. Ambil baku khema ni dan disedekah patah sedekah. Gi sedekah kat orang. Dia jawab puluk. Oh. Dia kata mana? Nabi kata ambil baku khema ni, gi sedekah kat orang yang paling miskin. Faqala rajulu, dia kata puluk. Banyak khenuh sungguh. Afqara minni ya Rasulullah, fa wallah ma bainala bataiha ahlul baitin afqaru. Lelaki itu berkata, tuan menyuruh saya sedekahkan tamar ni. Maksud tuan ni Rasulullah. Rasulullah wi wa khamus juk suruh saya sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada saya. Ya Rasulullah, demi Allah, wallahi, orang Arab memang dia suka. Ustaz menulis apa tanah Arab, wallahi. Keju, wallahi, wallahi masuk, sungguh, wallahi. Bagi dia, biasa, wallahi. Cikgu cakap esok, wallahi. Oh, nombor cikgu. Kita tak boleh wallahi, kecuali orang bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi. Dia mainah, wallahi. Hak ni dia cakap apa? Demi Allah, tidak ada mana-mana keluarga di negeri Madinah ini yang lebih miskin dari daripada daripada saya. Nah, tu dia. Nak kata dalam Madinah ni tak ada orang miskin. Saya paling miskin. Nak sedekah mana? Nabi fadhahika, suka Nabi fadhahika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa besar. Suka Rasulullah mendengar. Nah, biasanya baginda tersenyum. Nabi biasa senyum je. Nah, senyum saja jika ada sesuatu yang menyukakan hati. Nabi senyum je. Tetapi pada kali ini baginda tertawa besar. Melihat cara orang itu pada mulanya datang mengaduha. Orang tu mengaduha. Dalam keadaan cemah mengaduha cikgu. Dalam keadaan cemah. Tetapi setelah ia mendapat bantuan, datang berani meminta yang lain pulak. Main-main lah tu dia. Nak ceritanya sahabat dia. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Ahli Hadis yang lain termasuk Tirmizi dan Tabarani. Nah, kandungan hadis ini menerangkan perihal seorang lelaki datang mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cemah. Mula-mula mari jumpa Nabi cemah. Minta fatwa kepada baginda kerana ia telah terdorong melakukan dosa besar bersetubuh dengan isterinya semasa ia sedang berpuasa di bulan Ramadan siang hari. Nah, baginda pun menerangkan hukum syarak mengenainya, iaitu hendaklah ia menebuh diri daripada dosa. Ada seitu dengan membayar denda kafarah dengan salah satu dari tiga cara seperti yang disebut tadi.
Ha, kena bayar kafarah. Ada hamba? Tak ada. Tak ada hamba. Tak ada hamba? Pergi kedua pula. Boleh puasa. Dua bulan. Berturut-turut. Tak boleh juga. Lepas tu, beri makan kepada fakir. Fakir miskin. 60 orang. Tak mampu juga. Contoh tengok. Mendengar fatwa demikian, orang itu merayu. Merayu lagi dengan berkata bahawa dari segi wang ringgit, dia tidak mampu memerdekakan seorang hamba abdi atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Dari segi tenaga pula, ia juga tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebab apa? Mungkin kerana tuanya atau kerana kesihatannya. Kalau beri makan kepada orang fakir miskin 60 orang, boleh tak? Kita beri seorang je. 60 beri segembah seorang. Tak boleh. Kena beri kepada 60 orang. Cari 60 orang. Bagi-bagi. Oleh kerana tidak ada jalan lain selagi pada membayar kafarah yang tersebut, maka baginda berhenti sebentar daripada memberikan apa-apa arahan. Meneri. Sebuah menurut sebuah hadis Nabi SAW, baginda menyuruh duduk menunggu. Doa sekejap. Tunggu lah. Sehingga berlaku orang mari hantar. Mari hantar kema Nabi sejuk, sebakul buah kema. Mujur tidak lama kemudian, datang orang membawa hadiah kepada Nabi. Sebuah Nabi tak boleh terima sedekah dah. Kadang benda yang sama. Benda yang sama. Ni sedekah saya. Saya tak boleh terima sedekah sebab saya mampu ni. Ni hadiah. Contoh. Mujur tidak lama kemudian, datang orang membawa hadiah pada baginda. Sebuah bakul besar berisi buah tamar. Baginda pun menyuruh memanggil lelaki itu, lalu diberikan sebakul buah tamar yang baru diterimanya sambil bersabda, ambillah. Khuz hazah. Ambillah buah tamar. Buah tamar ni dan sedekah. Sedekahlah kepada orang-orang miskin. Oleh kerana datang keadaan hidupnya yang sangat mendesak. Hidup dia pun miskin juga. Menurut hadis lain, ia mengaku bahawa keadaan ia dan keluarganya tidak ada sesuatu yang hendak dimakan. Dia pun tak ada benda juga nak makan. Akhirnya kata, pergi awak balik ke keluarga lah, makan sama-sama. Tu dia. Maka sebaik-baik saja ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersedekah. Dengan tambah itu kepada orang miskin, berkatalah ia dengan penuh harapan, ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada mana-mana keluarga di negeri Madinah ini yang lebih miskin daripada keluarga saya. Kata ketawa besar baginda mendengar, melihat telatah orang itu menceritakan kisahnya, kisah diri dia dengan cara yang berterus terang. Khabar dadak berselindur-selindur, berterus terang dan berkesan. Lalu bersabda, kalau begitu, berilah buah tamar itu, buah kema, kepada keluargamu untuk dimakan. Wa'aliah, dimakan dengan keluargamu. Siapa Nabi kata gitu. Meski pun dalam hadis ini tidak diterang tentang tanda kafarah itu wajib dibayar apabila ia mampu kelak, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan lain, ahli ulama rahimahullah menghuraikan hukum orang yang berpuasa yang bersetubuh dengan sengaja pada waktu siang dalam bulan Ramadan seperti berikut. Kita tengok tadi lah. Selain dari pada diwajibkan mengqada puasa, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba abdi. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak terdaya lagi melakukannya, hendaklah ia memberi makan kepada 60. Seorang boleh, start seorang. Tak boleh. 60 orang. Fakir miskin. Tiap-tiap seorang miskin diberi secupok makanan. Tu dia. Dan ditambah lagi. Jika ia tidak mampu juga memberi makan 60 orang miskin, maka ia tidak terlepas daripada menanggung kafarah itu, dan ia wajib membayarnya apabila ia mampu. Mungkin
Tak mampu hari ni. Tahun ni tak mampu. Tahun depan mampu. Wajib bayar. Nah, hanya kena sambung pula situ. Hanya orang lelaki yang diwajibkan membayar kafarah. Nah, disertakan dengan qada sahaja. Sementara isteri. Tengok. Isteri yang disetubuhi tidak dikenakan kafarah. Tetapi diwajibkan qada puasa. Tak dia lah. Dia yang ajak kita. Kita kena kafarah. Mana? Ikutlah peraturan. Nah, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek ni. Nah, kalau berlaku setubuh siang hari sengaja wajib qada dan kafarah ni orang lelaki sahaja yang kena, perempuan dak. Perempuan dia qada puasa dia. Menjaga diri daripada perkara yang merosakkan pahala. Kita masuk sikit lagi. Dalam bab puasa ni kena jaga jangan batal puasa. Kedua, puasa tak batal tapi pahala tak ada. Ha, pula dah. Orang yang puasa bukan saja dituntut oleh syarat supaya menjaga diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan juga daripada setiap perkara yang merosakkan pahala puasa. Ha, kena tengok dulu situ. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yawma sawmin ahadikum fala yarfas yawma idzin wala yaskhab fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaku inni imru sa'im inni sa'im. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kamu sedang berpuasa, kita ni sedang puasa, nah, maka janganlah ia melakukan sesuatu yang keji atau atau marah menjerit-jerit. Dia puasa, jangan berlaku perkara yang keji ataupun marah menjerit-jerit. Kalau ada orang ada orang lah yang menghamunya, maki hamung atau mengajaknya berkali berkelahi, mari lah nak gecoh, sebut bodoh kepada kita contoh lah, atau sebut bahasa kasar natak, no, dah kita jawab attack ke? Nabi ajak ni ke mana? Orang ni ajak dia marah kita, dia ajak gecoh, dia maki amu kita, nah, ajak berkelahi, maka naklah ia bersabar. Itu cara bersabar. Bersabar sambil berkata dalam hati atau dengan berterang-terang, neh, inni saim. Cara terang ataupun dalam hati, ini sesungguhnya cara pun berpuasa selayang. Neh, tujuan seorang Muslim dan Muslimah diwajibkan oleh Allah Ta'ala berpuasa dalam bulan Ramadan ialah untuk mendidiknya sehingga ia dapat mencapai darjat taqwa, la'allakum tattaqun, seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Sedang maksud taqwa ialah mengerjakan. Taqwa ni apa dia? Taqwa ni mengerjakan apa yang disuruh dan disuruh, yang wajib atau yang sunat. Itu dia. Dan mencegah dari melakukan segala yang dilarang, yang haram atau makruh. Ini kena kemah oleh. Taqwa ni masuk wajib lakukan perkara yang wajib, iaitu ataupun perkara yang sunat. Yang dilarang tinggalkan yang haram dan juga tinggalkan yang makruh. Sebab itu puasa seperti puasa yang sempurna dan diredai Allah bukan setakat menahan diri daripada makan minum. Puasa ni bukan sekadar menahan diri daripada makan minum dan segala membatalkan puasa, tetapi hendaklah juga membendung segala anggota panca indera melakukan sesuatu yang merosakkan pahala puasa. Kena tengok dulu lidah, kena jaga lidah. Lidah daripada menutup kata nesta atau opak keji dan berdusta
dan sebagainya. Puasa-puasa tapi lebau tak tinggal. Puasa-puasa tak mulut cara omong. Puasa-puasa maki amu orang. Ha, tengok tu. Mata. Jaga mata daripada melihat segala yang dilarang oleh syarak. Ha, tu kena jaga tu. Dah. Dia kata apa? Telinga daripada mendengar segala yang ditegah oleh syarak. Kita duduk makan, kawan apa? Eh, kita duduk makan bulan puasa. Siang hari, you know, malam. Mana tahu? Lepas-lepas terawih ajak moral minum. Kawan ni duduk ngepak ngata korang, agak punggung lagi. Ada tak? Kita duduk kat mana, orang duduk sembang. Atas lambuk, atas gerai, atas tangga sejik, atas tangga surat. Duk kata benda-benda yang tak sedap ngopak, kita akak punggung lah, lari. Nak saya dengar. Kalau duduk tu, duduk situ juga, akan dapat dosa sama. Kita tak kata apa? Dah mu dengar? Baik langung, lari. Tangan dan kaki. Daripada melakukan segala yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Sebagai akhir hadis nak sebut dah. An Abi Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillah hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa maksud hadis? Daripada Abu Hurairah juga. Ha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan kata-kata dusta, puasa-puasa dusta tak tinggal, dan beramal dengannya, dan perbuatan liar yang dilazimnya dilakukan oleh orang-orang jahil, eh? Maka tiadalah tiada bagi Allah suatu hajat tentang ia meninggalkan makanan dan minuman. Sebab itulah bulan puasa Nabi sebut dalam hadis, ramai orang yang berpuasa tetapi dia tidak, kamin saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas. Berapa ramai orang puasa yang dia tak dapat apa-apa daripada puasa kecuali ju' jiwa ain ju' lapar wal atas dahaga. Dapat lapar dahaga nak kena jaga tau. Dan seterusnya dia kata apa? Dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang ustaz dah baca tadi lah, kam min saimin laisa lahu min siyami illa zama'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa shahra ila sahra. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, berapa banyak orang yang berpuasa, ramai lah ni orang yang berpuasa sedang ia tidak mendapat puasa itu melainkan dahaga semata-mata. Nah, dan berapa banyak orang puasa, orang yang mengerjakan sembahyang sedang pada malam hari, sedang ia tidak mendapat dari sembahyang itu melainkan menyengkam mata. Contoh berjaga malam. Kadang ada juga hadis Nabi sebut, berapa ramai orang yang bersembahyang yang dapat leluh duduk sembahyang, bangun tunggang-tunggang dapat leluh sebab tak dapat apa di sisi Allah Ta'ala. Jadi sahabat, sebagai akhir bulan Ramadan, tiga perkara persiapan bulan Ramadan. Bagi jemaah ni, jemaah abang ni sebut dah dalam khutbah. Nah, lima perkara persiapan Ramadan. Ha ni ustaz nak ulang lagi. Persiapan Ramadan, yang pertamanya ialah tambahkan ilmu. Tambahkan ilmu. Ada kuliah duha, ada kuliah zuhur. Dah kita dengar supaya kita tahu tentang bab sembahyang. Nah, kita boleh tahu semayang terawih lepas semayang terawih waktu maghrib boleh tak? Kita semayang terawih malam ni cikgu, waktu nak semayang terawih awal semayang sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Syarat dia kena masuk bulan Ramadan dulu, masuk dah bulan Ramadan tapi semayang terawih waktu maghrib sah ke tak? Bulan Ramadan dah. Tambah waktu lepas syak dah, waktu lepas maghrib. Sah ke tak? Pula. Tengok. Berasa nak bayar zakat fitrah esok. Terang tu tak keluar pergi apa ria. Bayar awal tahun ni. Sah ke tak? Dia nak jadi sedekah fitrah dah. Dia jadi sedekah. Contoh. Contoh kalau kita musafir. Kita musafir bulan Ramadan. Lepas so baru musafir. Sebab ada kerja banyak. Biasa orang musafir pagi, petang-petang siapa buka puasa rumah mak tak? Contoh lah. Dia lepas tu baru berjalan nak pergi musafir. No.
Mertalah nak pergi Kuala Lumpur, cikgu nak tengok anak dia Kuala Lumpur. Ha. Lepas so turun daripada Kemama, siapa nak garik di ha, siapa mana eh? Temeluh ke gambar temeluh ah nak garik yo ha, turun sini ah RNA tau tunggu ah bang orang bang Allahu akbar Allahu akbar kita pun makan buka puasa lepas tu sembahyang maghrib jamak sembahyang maghrib lepas tu jamak isyak waktu maghrib ya. Kita dah sembahyang maghrib lepas tu jamak isyak ada masa lagi setengah jam buat tarawih lalu ah boleh tak ha wala tok bila apa ni jawab itu sebab anak ada ilmu kita musafir masuk maghrib kita buka puasa lepas tu sembahyang maghrib kita jamak isyak lalu waktu maghrib lagi kita nak sembahyang tarawih lepas tu sebab ada sebab kita nak jalan setengah jam lagi dah lagi sembahyang kalau balik ke anak dah dah letih lah boleh tak buat sembahyang tarawih syarat nak sembahyang tarawih lepas solat isyak dari sembahyang dah isyak ni sembahyang lagi isyak ni dah sila itu sebab nak kena ada ilmu contoh buat sembahyang dah buat puas buat apa buat sembahyang tarawih buat puasa contoh orang puan biasa masuk lepas so ke masuk masuk lah sekali masuk apa nembak oh nembak dah out masuk nembak dia pun kecak-kecak batal tak puasa kecak-kecak tak tak ada gula kecak-kecak batal ke tak kecak dia jadi makruh banyak kecak-kecak lepas tu ala-ala kecak dia bahang tiga uti nembak batal tak puasa dok batal puasa sebab dia dia cuti. Oh muslim mak dia dok tahu kala juga ke mana. Ha, contoh kalau dia puasa batal. Contoh ha. Dok cium bini cium untuk laki cok 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 batal ke dok? Tua-tua gerang kok. Cium bini cium untuk laki cok cok cok. Dia mah makruh. Ha tengok hang mana makruh. Ha mana afdal contoh. Dah jangan pada tahu kala. Masa berbuka puasa orang pun dulu surat buka puasa Allahu akbar Allahu akbar. Dia pun mari sembahyang lalu. Oh, orang lain berbuka puasa. Hak mana afdal? Buka puasa afdal. Dia pun sembahyang dah, sembahyang lalu. Nabi buka puasa dulu. Sebab tu nak tahu segera berbuka puasa jangan puluk. Dah segera dah dambang, dah bahan, dah kata ayat segera ni. Wah, wah pening gitu. Dah masuk waktu segera. Dah masuk bang tu segera makan. Makan pula lebih afdal makan apa? Budak-budak dah apa suka wakama ni. Dah ajar-ajar anak didik makan wakama. Nah, kalau tak ada wakama, ha, benda apa? Fatihlah ni belambak dah wakama sepanjang tahun ada tak? Ingat cikgu 50 tahun dulu betul tak? 40 tahun, 50 tahun dulu wakama macam asal asal Jawa kok. Wakak gitu. Saya ingat ah masa kecil-kecil mak suruh beli wakama sekilo. Pergi kedai, tokek kedai masuk plastik dalam tangan dia masuk nak apa kilo. Cekor macam asal Jawa, kepak tarik. Oh. Kilo. Lain ni wakama. Nak apa? Nak hok takar. Faham dia beli khemer bertakar. Boleh makan takar. Contoh masing-masing ya. Tak ada orang khemer. Tengok buah lain dia. Ni mesti orang pelang orang mangga. Tak kira. Tapi orang khemer ada. Contoh. Dah segera. Segera berbuka dan mengakhirkan besar. Bersahur. Waktu imsyak boleh makan ke? Boleh sahur ke? Berapa orang belang tu kata tak boleh batal tu? Haa. Tu nak kena tahu. Waktu imsak boleh makan lagi. Tapi berjaga. Kerak, kerak, kerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz ada kabar. Lagi dah habis bang boleh makan lagi. Oh. Nyewak jahil gitu. Sebab tu nak mari dengar mari gaji. Sebab tu. Persiapan Ramadan. Yang pertama. Tapak tambahkan ilmu. Yang kedua. Perbanyakkan taubat. Semayang sunat taubat. Yang ketiga. Dan banyakkan berdoa
berdoa. Jadi malam ni sahabat, sampai syak ni ustaz anjok nak ajak sahabat-sahabat semayang hajat untuk anak ustaz deh. Hak nombor 3 belajar di Darul Taqwa. Tahun ni dah ajar 3. Dia macam tadi masuk wad tadi. Nak kata dia protein masuk dalam darah. Macam buah pinggan bocor. Buah pinggan. Apa beliau? Buah pinggan. Dia nak umur 6 tahun berlaku dah. Kali pertama. Ni berlaku pulak 9 tahun. Dia mari kalau kita tengok. Saya tengok. Saya tanya rumah. Gemuk ke sembak? Kita boleh kenal muka orang gemuk dengan sembak tak? Saya tanya rumah tu. Tengok. Sembak ke gemuk? Saya rasa dah. Apa dia mari? Muka jadi sembak. Perut jadi bucik. Lepas tu kemaluan. Telur dia tu jadi gelembung ada air. Saya telefon Dr. Haji ya. Dr. Haji Makno hospital. Saya telefon. Dia tanya sesak nafas tak? Kata tak sesak nafas. Tak ada benda okey. Kalau sesak mantap nafas. Malam ni pergi lalu semalam lah. Kata tak sesak. Kata tak sesak. Masuk pagi tadi ya. Pergi MJC. Jadi kita nak ustaz nak minta kita solat hajat untuk anak ustaz ni. Nama dia ni Ahmad Afiq. Ahmad Afiq Akram bin Zulkifli lah. Supaya cepat sembuh dan dipermudahkan urusan. Termasuk sahabat-sahabat lain ya. Kalau ada hajat ke sakit supaya disembuhkan dan sebagainya lah. Wallahualam eh. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal makbulin. Waja'alna minal mutatahirin. Waja'alna min ibadika salihin. Walhamdulillahi rabbil alami. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.